Sidang lanjutan kasus suap Ketok Palu pengesahan era Provinsi Jambi tahun 2017 dengan terdakwa Supardi Nurzen, El Hewi, dan Gus Rijal balik digelar di pengadilan Tipikor Jambi, Kemis Siang. Di persidangan jaksa penuntut umum Komisi Pemerantasan Korupsi menghadirkan lima orang saksi yakni Tajudin Hasan, Rudi Wijaya, Rahmat Eka Putra, Luhut Silabat, dan Sopian Ali. Kelima orang itu pun mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Selain sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Sopian Ali kini sebagai anggota DPR RI. Dia mengaku tidak mengenal Supardi Nurzen, El Hewi dan Gus Rijal. Dan Sopian Ali mengaku menerima jatah suap 200 juta rupiah yang diterima dari Kusnindal. Hal yang sama juga dikemukakan Tajuddin Hasan kalau dia tidak kenal para terdakwa dan juga dia mengaku telah menerima jatah suap sebesar 200 juta dari Kusninda. Tanpa itu ada karena saya di 2016 sudah lalu. Setelah saudara terima uang itu untuk dikas itu saudara simpan. Iya. Baru dikembalikan kapan? Februari 2019. 2019. Setelah 2 tahun baru dikembalikan. Amrizal Padli, Jambi TV.